Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'du. Para mahasiswa yang saya banggakan dan mudah-mudahan Allah muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah ilmu mantik. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari pengertian qodiyah atau proposisi, kemudian keadaan akal di dalam menanggapi proposisi, dan kemungkinan proposisi menurut akal. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas jenis-jenis qodiyah atau jenis-jenis proposisi. Secara garis besarnya, qodiyah itu terdiri dari dua jenis. Ada qodiyah syartiyah atau proposisi hipotetis, dan ada qodiyah hamliyah atau proposisi kategoris. Nah, yang pertama itu adalah qodiyah syartiyah, proposisi hipotetis. Nah, apa qodiyah syartiyah atau proposisi hipotetis ini? Qodiyah syartiyah atau proposisi hipotetis adalah proposisi yang antara bagiannya itu memiliki hubungan ketergantungan atau dependensi. Nah, qodiyah syartiyah ini ada dua jenis . Yang pertama qodiyah syartiyah mutasila, yaitu ketika hubungan ketergantungannya itu saling menetapkan. Nah, ini disebut dengan qodiyah syartiyah mutasila atau proposisi hipotetis kondisional. Jadi ketika hubungan ketergantungannya itu saling menetapkan. Nah, contoh besi itu panas bila terkena api, atau jika banyak barang murahlah harga. Nah, proposisi ini, besi itu panas bila terkena api, ini hubungan ketergantungannya atau hubungan ketergantungan antara bagiannya ini saling menetapkan. Jadi adanya api atau terkenanya api itu menetapkan panasnya besi atau murahnya harga, atau banyaknya barang itu menetapkan murahnya harga gitu. Nah, ini yang seperti ini disebut dengan proposisi hipotetis kondisional. Jadi hubungan di antara bagian proposisi ini saling menetapkan. Yaitu contohnya sekali lagi, besi itu panas bila terkena api. Jika banyak barang, murahlah harga. Atau contoh lain misalnya, jika matahari terbit, maka terjadilah siang misalnya. Atau jika bumi ini bergerak, maka, atau jika bumi ini berputar, maka bumi ini bergerak, dan sebagainya lah. Nah, itu qodiyah syartiyah mutasilah atau proposisi hipotetis kondisional. Nah, yang kedua itu adalah qodiyah syartiyah munfasilah atau proposisi hipotetis disjungtif. Nah, ini ketika hubungan ketergantungan atau hubungan ketergantungannya hubungan antar bagiannya, atau hubungan ketergantungan antar bagiannya itu menunjukkan perlawanan atau saling
meniadakan, saling menegasikan. Kalau tadi itu kan saling menetapkan, ya. Kalau ini hubungan ketergantungannya itu saling menegasikan atau menunjukkan perlawanan. Nah, contohnya jalan itu terkadang menanjak, terkadang menurun. Nah, hubungannya ini saling menegasikan. Jadi menanjak itu menegasikan menurun, ya, atau menunjukkan berlawanan, ya. Menanjak itu berlawanan dengan menurun. Atau benda terkadang diam, terkadang bergerak. Nah, ini juga sama, ya, hubungan ketergantungannya ini saling meniadakan, ya. Jadi diam itu meniadakan bergerak, ya, atau bergerak itu meniadakan diam, atau menunjukkan berlawanan, ya. Diam itu berlawanan dengan bergerak. Nah, itu adalah qodiyah syartiyah munfasilah, ya, atau proposisi hipotetis disjungtif. Nah, kemudian qodiyah syartiyah munfasilah ini atau proposisi hipotetis disjungtif ini terbagi lagi, ya, atau ada beberapa macam, ya, ada tiga macam. Yang pertama itu ada mani'ul jami atau alternatif. Mani'ul jami itu artinya ditolak berkumpulnya, tetapi tidak ditolak sepinya, ya. Ditolak berkumpulnya artinya tidak bisa bersamaan kedua-duanya, gitu, ya. Nah, tetapi bisa tidak terjadi kedua-duanya. Contohnya, jalan itu terkadang menanjak, terkadang menurun. Nah, ini mani'ul jami, ya. Tidak boleh atau tidak mungkin terjadi kedua-duanya, ya. Ya, menanjak, ya, ya, menurun. Jadi jalan itu tidak ada yang bersamaan menanjak dan menurun, begitu. Nah, tetapi kalau tidak terjadi kedua-duanya, tidak menanjak dan tidak menurun, itu bisa terjadi atau mungkin terjadi, ya, karena ada jalan yang mendatar, gitu, yang datar. Nah, itu namanya mani'ul jami, ya, atau alternatif. Nah, kemudian ada yang kedua, itu adalah mani'ul khulwi atau inklusif. Mani'ul khulwi ini apa namanya? Mani itu ditolak, ya, khulwi. Jadi ini ditolak tidak terjadi kedua-duanya. Jadi ditolak sepinya. Jadi tidak mungkin terjadi tidak mungkin tidak terjadi kedua-duanya. Ya, contohnya Khalid ada kalanya berada di lautan, ada kalanya tidak tenggelam. Nah, ini tidak mungkin tidak terjadi kedua-duanya. Jadi tidak di lautan, ya, tidak tenggelam, ya, artinya tenggelam. Jadi tidak di lautan tapi tenggelam, itu tidak mungkin. Ya, masa tidak di lautan kemudian tenggelam. Nah, itu mani'ul khulwi. Nah, tetapi ini mungkin terjadi kedua-duanya, ya, boleh terjadi kedua-duanya. Jadi di lautan, ya, tetapi tidak tenggelam. Nah, itu mungkin, ya, karena kan di lautan tidak tenggelam, mungkin saja kan karena memakai perahu. Nah, itu sehingga tidak tenggelam. Nah, ini mani'ul khulwi atau inklusif. Nah, kemudian ada mani'ul jami, ya, wal khulu. Jadi ini berkumpulnya ditolak, tidak bisa terjadi apa kedua-duanya, dan wal khulu, gitu. Jadi tidak juga tidak terjadi kedua-duanya, ya. Jadi ditolak tidak terjadi kedua-duanya. Jadi tidak mungkin terjadi kedua-duanya berbarengan, atau juga tidak terjadi kedua-duanya, ya, atau eksklusif ini. Nah, contohnya benda terkadang diam, terkadang bergerak. Nah, ini tidak bisa terjadi kedua-duanya, ya. Ada benda, ya, diam, ya, bergerak, gitu, ya, atau bergerak dengan diam itu tidak mungkin terjadi berbarengan, ya, kedua-duanya. Tetapi juga tidak mungkin tidak terjadi kedua-duanya, tidak diam dan tidak
bergerak. Jadi ini eksklusif ya, tidak ada pilihan begitu. Ya. Nah, ini mani'ul jami' wal khulu. Ya, jadi ketiga ini merupakan bagian daripada atau jenis dari qodiyah syartiyah munfasilah ya, atau proposisi hipotetis disjungtif. Nah, kemudian qodiyah hamliyah, nah ini yang kedua, tadi kan qodiyah itu ada qodiyah syartiyah ya, proposisi hipotetis, kemudian ada qodiyah hamliyah ya, proposisi kategoris. Nah, ini yang kedua, qodiyah hamliyah atau proposisi kategoris. Nah, ini juga ada terbagi lagi ya, ada dua macam. Ini yang pertama ada qodiyah syakhsiyah atau proposisi singular ya, yaitu qodiyah yang menerangkan terjadinya keputusan hukum atas individu tertentu. Contohnya api panas ya, atau Khalid kaya. Nah, api panas di situ ada penetapan hukum pada penetapan panas ya pada api. Jadi penetapan hukum pada individu tertentu ya. Jadi api itu individu ya. Atau misalnya Khalid ya kaya. Nah, di situ ada penetapan hukum pada individu tertentu, pada Khalid ya. Khalid ini individu. Jadi ada penetapan pada Khalid ya, pada individu tertentu. Nah, itu qodiyah syakhsiyah atau proposisi singular ya. Qodiyah syakhsiyah atau proposisi singular. Nah, ini bagian daripada qodiyah hamliyah ya, atau proposisi kategoris. Proposisi kategoris itu adalah proposisi yang di dalamnya itu ada penetapan hukum ya terhadap subjek gitu ya, ada penetapan hukum terhadap subjek. Nah, di sini ada api itu panas. Nah, api itu subjek ya, sementara panas itu predikat ya, atau Khalid kaya. Khalid itu subjek, kaya itu predikat. Jadi ada penetapan hukum pada subjek ya. Nah, ada penetapan panas pada api. Nah, api itu subjek. Ada penetapan kaya pada Khalid. Nah, Khalid itu adalah subjek ya. Hanya kebetulan di sini subjeknya itu merupakan individu api ya, dan Khalid. Nah, maka ini disebut dengan qodiyah syakhsiyah atau proposisi singular. Nah, yang kedua qodiyah kuliyah ya, atau qodiyah proposisi universal ya. Nah, ini qodiyah kuliyah atau proposisi universal ini adalah qodiyah yang menerangkan terjadinya keputusan hukum atas kelompok individu. Kalau tadi itu atas individu tertentu, kalau universal itu atas kelompok individu. Contoh semua manusia itu hewan. Nah, di sini ada penetapan hukum terhadap kelompok individu ya, yaitu semua manusia. Jadi ada penetapan hewan pada semua manusia. Nah, semua manusia ini adalah kelompok individu, karena di dalamnya itu kan ada ya, ada Umar gitu, ada Utsman, ada Pari dan sebagainya lah itu. Nah, itu kelompok individu. Atau khobar ya, adalah ungkapan. Nah, ini juga sama, di sini ada penetapan hukum atas kelompok individu ya, ada penetapan ungkapan pada khobar. Nah, khobar itu kelompok individu, karena khobar itu bisa ada khobar mufrad ya, kemudian ada ghair mufrad. Nah, yang seperti ini disebutnya dengan qodiyah kuliyah ya, atau proposisi universal. Ini bagian daripada proposisi kategoris. Nah kemudian qodiyah kuliyah atau proposisi universal terbagi lagi ya, atau ada dua macam ya. Ini ada qodiyah kuliyah musyawarah atau proposisi universal yang dimulai dengan sur ya, atau quantifier. Sur atau quantifier itu adalah kata yang menunjuk luas subjek ya. Contoh
semua manusia itu hewan. Nah, di sini ada di sini proposisi universal ya, proposisi universal. Kan tadi sudah ya bahwa proposisi universal di situ ada penetapan hukum pada kelompok individu. Jadi manusia itu kan kelompok individu ya. Tadi itu sudah dikatakan ya, ada Umar, Utsman dan sebagainya. Nah, ini dengan sur ya atau quantifier. Jadi ada di situ ada semua ya, semua ini kata yang menunjuk luas subjek. Jadi semua manusia. Nah, manusia itu kan subjek. Semua manusia itu hewan. Atau misalnya setiap muslim wajib sholat. Nah, itu setiap itu kan quantifier ya, kata yang menunjuk luas subjek. Setiap muslim wajib sholat. Atau sebagian khobar berbentuk isim. Nah, sebagian di situ adalah sur ya atau quantifier. Nah, yang seperti ini disebut dengan proposisi universal yang dimulai dengan sur atau quantifier. Nah, kemudian yang kedua ada kodiyah kuliah muhmalah atau proposisi universal yang tidak dimulai dengan sur atau quantifier. Jadi proposisinya universal, nah tetapi tidak dimulai dengan sur atau quantifier. Misalnya khobar adalah ungkapan ya, khobar adalah kaul atau ungkapan. Nah, ini tidak dimulai dengan sur ya, jadi khobar ya. Tidak ada seperti tadi misalnya, tidak ada semua manusia gitu atau setiap muslim sebagian. Nah, khobar tidak ada kata semua, setiap, sebagian di situ. Jadi khobar adalah kaul. Nah, ini tanpa ada sur ya atau quantifier, kata yang menunjuk luas subjek. Atau manusia itu hewan. Nah, di sini juga tidak ada quantifier. Kemudian juga ilmu itu bermanfaat. Nah, di sini ilmu itu bermanfaat. Ilmu ini universal ya, sebab ada banyak begitu ilmu ya. Ada ilmu mantik, ada ilmu nahwu, dan sebagainya ya, banyak sekali. Jadi ini universal tetapi tidak dimulai dengan sur ya atau quantifier. Jadi ilmu itu bermanfaat. Nah, pada pokoknya proposisi universal dengan sur atau quantifier itu terdiri dari 4 jenis ya. Ada mujabah kuliah atau afirmatif dan universal, seperti semua manusia itu hewan. Ya, nah ini kan semua manusia itu hewan, ini universal ya. Universal. Dan di situ ada sur ya, semua itu. Semua manusia itu hewan. Kemudian ada salibah kuliah, negatif dan universal. Ya, seperti tidak semua hewan itu manusia gitu. Tidak semua hewan itu manusia. Nah, ini salibah, tidak, negatif ya. Kemudian universal, ini ada semua ya. Universalnya dengan sur. Jadi tidak semua hewan itu manusia. Kemudian ada mujabah juz'iyah, afirmatif dan partikular. Seperti sebagian hewan itu manusia. Nah, sebagian hewan itu manusia. Nah, ini mujabah ya. Afirmatif, partikular, sebagian. Nah, partikular itu sebagian. Jadi sebagian hewan itu manusia. Kemudian salibah juz'iyah ya, atau negatif dan partikular. Seperti tidaklah sebagian manusia itu hewan. Nah, ini negatif, ada tidak ya. Tidaklah sebagian, nah itu partikular. Tidaklah sebagian manusia itu hewan. Nah, itu ada 4 ya pada pokoknya proposisi universal dengan sur atau dengan quantifier itu. Nah, berkaitan dengan 4 pokok proposisi universal dengan sur ya atau dengan quantifier, itu ada yang disebut dengan hukum alternasi. Nah, hukum alternasi ini hubungan kemungkinan ya di antara proposisi itu ya. Nah, ini berbunyi, jika seluruhnya benar maka sebagiannya pasti benar. Tapi jika sebagiannya benar, tidak berarti seluruhnya benar. Tidak juga berarti sebagiannya tidak benar. Sedangkan bila diketahui seluruhnya tidak benar, maka pasti sebagiannya tidak benar. Nah, ini hukum alternasi. Contohnya,
Jika seluruhnya jaksa itu korupsi, ya, maka pasti sebagiannya itu korupsi, gitu. Ya, tapi jika sebagiannya benar, nah jika sebagiannya itu korupsi, diketahui korupsi, itu tidak berarti seluruhnya korupsi. Nah, tidak juga sebagiannya lagi tidak korupsi, gitu. Jadi harus di apa namanya dibuktikan dulu ya, dilakukan penyelidikan. Nah, sedangkan bila diketahui seluruhnya tidak benar, nah kalau diketahui bahwa seluruh jaksa itu tidak melakukan korupsi, maka pasti sebagiannya juga tidak benar. Jadi pasti sebagiannya tidak korupsi. Kalau diketahui seluruhnya tidak korupsi, maka sebagiannya tidak korupsi. Nah, ini yang seperti ini ya, ini disebut dengan hukum alternasi ya. Nah, kemudian qadiyah hamliyah atau proposisi kategoris yang tadi itu bagian kedua ya, tadi kan ada qadiyah syartiyah atau proposisi hipotetis. Nah, kemudian ada qadiyah hamliyah ya, proposisi kategoris. Nah, qadiyah hamliyah atau proposisi kategoris itu ada 8 kemungkinan sebagai berikut. Nah, satu, semua manusia itu hewan. Ya, semua manusia itu hewan. Nah, ini kan benar ya, semua manusia itu hewan. Jadi tidak ada yang tidak hewan. Kemudian tidak semua hewan itu manusia ya. Tidak semua hewan itu manusia, ada yang lain gitu. Ada binatang kan, itu bukan manusia. Nah, tidak semua manusia tidak hewan ya. Tidak semua manusia tidak hewan ya, semua manusia itu hewan. Tidak semua atau semua hewan tidak manusia ya, semua hewan tidak manusia. Karena tidak semuanya hewan itu kan manusia gitu. Kemudian sebagian hewan itu manusia. Nah, sebagian hewan itu manusia. Nah, ini juga benar ya, sebagian hewan itu manusia gitu. Ya kan, hewan itu bukan hanya manusia, tetapi sebagiannya ada manusia di situ. Tidak sebagian manusia itu hewan. Ya, tidak sebagian manusia itu hewan. Nah, ini juga betul ya, tidak sebagian manusia itu hewan ya, karena seluruhnya manusia itu juga hewan ya. Tidak sebagian hewan itu tidak manusia ya. Tidak sebagian hewan itu tidak manusia. Nah, kemudian tidak sebagian atau tidak semua manusia tidak hewan, karena semua manusia itu hewan. Nah, ini kemungkinan ya, kemungkinan proposisi kategoris. Jadi ada 8 kemungkinan. Nah, ini tetapi tidak berarti bahwa kita itu harus menyusun apa proposisi dengan 8 kemungkinan ini. Nah, tetap saja kita membuat proposisi itu kan sesuai konteksnya ya, didasarkan pada data ya, atau fakta atau pengetahuan tertentu. Nah, tetapi nanti ketika kita membuat proposisi itu ya, kemungkinannya yang 8 ini ya, tetapi bukan berarti harus mengikuti 8 kemungkinan ini gitu. Jadi ini hanya sekedar apa klasifikasi begitu ya, bahwa nanti ya, proposisi hipotetis proposisi kategoris atau qadiyah hamliyah yang dibuat ini tidak keluar dari 8 kemungkinan ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita bahas ya, tentang jenis-jenis qadiyah atau jenis-jenis proposisi ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan kemudian ya, kita bisa mengungkapkan proposisi atau membuat proposisi dan mengidentifikasi proposisi yang kita buat. Itu saja, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.